10 kali menginap di Hotel Bintang 3, 2 malam. Berangkat hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 jam 7 pagi dari Radio Istana FM Bojonegoro. Segera daftar ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarmijan dari Desa Dagangan, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban. Saya ikut umroh bersama Radio Istana yang berangkat dengan istri saya. Silakan ikam badhe derek sareng kula, monggo langsung daftar di Radio Istana FM Bojonegoro. Budal guru mulai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Iya, alhamdulillah. Umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh pada bulan Maret 2022. Bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana, segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852-338-31-337. Dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Asal usul Desa Mojo Deso. Dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Inilah asal mula Desa Ngrowo, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Pada masa itu, terdapat segerombolan pohon di tengah sawah yang dinamakan Kedung Dowo. Di Kedung Dowo terdapat kurang lebih 75 jiwa yang menghuni daerah tersebut. Sebagian besar warga bermata pencarian sebagai petani karena sumber mata air yang cukup dan tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan subur. Tanpa disangka, suasana yang mulai nyaman, tentram dan tenang berubah menjadi gundah dan mencekam karena penyakit yang menyerang warga Kedung Dowo. Jika orang di daerah Kedung Dowo sakit saat sore hari, ia akan meninggal pada pagi hari. Dan jika saat pagi hari sakit, dia akan meninggal pada sore hari. Pada saat itu orang menyebutnya sebagai penyakit pageblok. Penyakit tersebut menyerang warga berbulan-bulan hingga membuat warga berinisiatif untuk pindah. Hingga suatu hari Kedung Dowo kedatangan warga baru dari Blora, Jawa Tengah yang bernama Brojoyudo dan Mangun Sari. Brojoyudo dijuluki sebagai Mbah Urip. Untuk menghindari penyakit pageblug, Mbah Urip mengajak warga untuk pindah. Sebelum itu Mbah Urip mencari tempat yang cocok untuk tempat pindah warga. Berkat harapan dan doa warga Kedung Dowo, Mbah Urip menemukan sumber air yang berada di bawah gowo. Sebagai tanda sumber air tersebut, Mbah Urip menanam pohon juwet di samping gowo itu. Mbah Urip lalu mengumumkan kepada warga bahwa beliau menemukan sumber air dan lahan yang layak untuk dijadikan tempat tinggal baru. Warga menyambut dengan sukacita. Mereka merobohkan rumah dan digotong ke sekitar sumber air gowo untuk dibangun menjadi rumah lagi. Dengan berpindahnya warga, penyakit pageblug tidak lagi mengancam warga.
Sebagian warga Kedung Dowo pindah sejauh-jauhnya ke arah barat kurang lebih 2 km. Di sana terdapat sumber mata air yang sudah dibuat oleh Mbah Legowo. Mereka pun hidup berdampingan dengan Mbah Legowo tersebut yang sekarang tempat itu bernama Dusun Gempol, Desa Growo, berbatasan dengan Desa Dander. Dikarenakan warga telah berpindah dari Kedung Dowo ke Growo, maka dari itu Kedung Dowo tidak lagi berpenghuni dan gunakan sebagai ladang para petani. Mbah Urip mengubah nama Growo menjadi Growo yang berasal dari temuan sumber air dan dalam Growo, maka dari itu beliau menamai daerah Growo tersebut Desa Growo. Pohon cuet yang ditanam Mbah Urip ditebang dan menanam pohon trembesi yang sekiranya cepat tumbuh besar dan tinggi untuk mengayomi sumber air tersebut. Dari tahun ke tahun warga Desa Growo terus bertambah. Setiap pagi dan sore hari sumber air dipenuhi oleh warga untuk memanfaatkan airnya. Saudara Mbah Urip yang bernama Mbah Mangun Sari mencari sumber lain untuk warga. Mbah Mangun Sari menemukan sumber air yang letaknya tidak jauh dari sumber Desa Growo, kurang lebih berjarak sekitar 500 meter. Karena sumber air yang baru ditemukan lebih besar daripada di Growo, Mbah Mangun Sari dan memberi nama daerah itu sebagai Sumur Gede. Seiring bertambahnya waktu, usia Mbah Urip semakin tua dan beliau sering jatuh sakit. Saat menyiangi tanaman di sawah Mbah Urip jatuh pingsan. Beruntung ada pasangan suami istri yang menemukan Mbah Urip dan melaporkannya ke keluarga. Sebelum tabib datang Mbah Urip sudah tiada. Jenazah Mbah Urip dimakamkan di timur pondok Trembesi yang dahulu pohon tersebut ditanam oleh Mbah Urip. Makam Mbah Urip disebut warga dengan sebuah kengkeng. Untuk mengenang jasa Mbah Urip, warga Desa Growo sepakat untuk mengadakan manganan dalam rangka bersyukur dan limpahan hasil panen yang melimpah dan mengingat perjuangan Mbah Urip terdapat Desa Growo. Kegiatan tersebut dilakukan oleh warga Desa Growo setiap tahunnya pada hari Rabu Wage yang bertempat di sumber air Growo. Itulah singkat cerita asal mula Desa Growo, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Inilah asal usul Desa Mojo Deso. Dahulu kala di pojok kawasan wilayah Bojonegoro yang masih berupa hutan tua, terdapat kawasan yang sangat angker hingga masyarakat sulit untuk memperluas wilayah pemukimannya. Bahkan diberitakan kepada masyarakatnya, jika terdapat orang yang mencoba datang atau masuk ke wilayah tersebut, maka orang itu tidak akan bisa kembali. Kemudian datang dari arah Tuban seorang kesatria dari Kerajaan Mataram yang merupakan santri dari Sunan Kalijaga memasuki kawasan angker tersebut. Kesatria yang datang tersebut bernama Kesatrian Krama Wijaya. Ketika beliau sampai di kawasan angker tersebut, tiba-tiba terdapat tanah yang bergerak meninggi membentuk sebuah gundukan, seolah tanah tersebut hendak menjadi gunung. Kesatria Krama Wijaya kemudian menyoraki tanah tersebut bersama para pengembala hingga tanah tersebut wurung atau tidak jadi menggunung. Wilayah tersebut kemudian diberi nama wilayah Sekatok yang memiliki arti tanah yang gagal menjadi gunung. Sebelahnya terdapat kawasan yang diberi nama Putuk yang memiliki arti bukit dari pegunungan yang gagal jadi tersebut. Kemudian ada pula lembah yang diberi nama Lembah Banaran. Perjalanan Kesatria Krama Wijaya berlanjut ke arah barat kawasan tersebut. Ternyata tiba-tiba beliau menjumpai sebuah pagelaran wayang dan beliau menyaksikannya hingga tertidur.
Ketika beliau terbangun, ternyata wilayah tersebut merupakan kawasan hutan tanpa penduduk seorang pun, dan terdapat sebuah sumur yang kemudian disebut dengan Sumur Keler. Selanjutnya Kesatria Kramawijaya kembali berjalan ke arah selatan dan bertemu sebuah pohon besar yang dijaga oleh dua ekor singa kembar. Dalam usahanya untuk membuka wilayah tersebut, ternyata beliau berhasil dikalahkan oleh dua ekor singa kembar itu. Kesatria Kramawijaya kemudian kembali ke tempat asalnya dan meminta nasihat kepada Sunan Kalijaga agar dapat berhasil mengalahkan dua ekor singa kembar tersebut. Kesatria itu kemudian diberi nasihat untuk berfokus pada pengendalian nafsu ke binatang buasan agar dapat mengalahkan dua ekor singa kembar yang menjaga pohon besar. Ternyata pada pohon besar yang dijaga oleh dua ekor singa kembar itu terdapat sebuah pusaka berwujud payung dengan gagang terukirkan bentuk naga. Sunan Kalijaga juga berpesan kepada Kesatria Kramawijaya agar dapat mengeluarkan pusaka dari pohon besar tersebut. Akan tetapi, pusaka tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki sifat mengayomi, melindungi, dermawan, dan sifat kepemimpinan yang baik lainnya. Setelah Kesatria Kramawijaya mendengarkan nasihat dari Sunan Kalijaga, dalam perjalanannya kembali menuju pohon besar untuk mengalahkan kedua singa kembar dan mengambil pusaka tersebut, Kesatria Kramawijaya berupaya untuk bersikap sebagaimana yang disarankan oleh Sunan Kalijaga. Sesampainya pada pohon besar, akhirnya beliau berhasil mengalahkan dua singa kembar yang menjaga pohon besar dan berhasil pula mendapatkan pusaka payung dengan gagang berukirkan naga tersebut. Hutan yang dikenal angker tersebut pada akhirnya sudah dapat terbuka dan mulai dijadikan pemukiman atas kepemimpinan Kesatria Kramawijaya. Wilayah itu kemudian disebut dengan nama Mojo Deso dari kata Mojo Deso yang berarti desa pojok atau desa yang berada di sudut hutan tua. Dalam perkembangannya, desa tersebut membutuhkan sumber air untuk penghidupannya. Kemudian Kesatria Kramajaya berjalan menuju arah barat dan menjumpai sebuah sendang yang dijaga oleh dua ekor naga kembar. Sang Kesatria kemudian berhasil mengalahkan dua ekor naga kembar dan menggunakan sendang atau sumber air untuk kehidupan masyarakat desa Mojodeso. Naga yang dikalahkan melambangkan kemakmuran dan sumber kehidupan. Setelah menemukan sumber air, masyarakat desa Mojodeso mulai bercocok tanam dan menjadi kawasan desa yang subur, makmur, gemah, ripah, lojinawi. Itulah singkat cerita asal-usul desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Dari Jalan Mongsi 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Kula Dimitri wonten Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Umur kula 60 tahun. Kerjaan kula bakul ayam. Meripat kula niku sakit. Sakite rasanya panas. Damar kedhep niku sakit, panas ngantos enten 5 tahun. Kula mireng radio Istana Kerpro niku kula tetesne sak botol dereng telas empun mari. Sakniki ra panas, saiki iso nyang pasar malih kula gawe kerjaan nang pasar. Iki kesan-kesan kula sedaya mawon dulur kula enten Bojonegoro, lek lara mata kaya aku tetesno Kerpro sak tetes, khasiate nyos sak estu.
Demikian tadi kesaksian nyata tanpa rekayasa dari mereka yang sudah merasakan khasiat tetes Air Pro, tetes yang mengandung bahan herbal pilihan. Air Pro, tetes yang terbukti lebih ekonomis, cukup diteteskan 2-3 tetes 3 kali sehari. Air Pro sudah terregistrasi di BPOM RI dan bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Air Pro bukan mukjizat tapi mujarab. Satu tetes terasa khasiatnya. Salam sehat Air Pro. Dapatkan tetes mata Air Pro di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro. Sangel-angel, gagal maning, mandul jagung ping telu ya kok dintek nih tikus, mandul pari ya dosa asik tikus, iso gagal panen iki, awak. Pak Parti yang ternopo, iso-iso kau wis ngerundel kau yang ngunuk wilo. Orang ngerundel piye to pak, wong mandul jagung ping telu ya dosa asik tikus, pari kaya ya modal madil perkara tikus, apa ya ras susah wong taning ini ki pak, solusi ini piye pak? Ngene lho pak, pancen omo tikus wi musuh. Suwi para petani, ayo bareng-bareng diberantas somo tikus ning aja nganti nggunakake racun sing bahaya kanggo menungso lan bahaya kanggo kewan. Iki lho ana obat jenenge Laudes. Obat Laudes iki kanggo mengendalikan populasi omo tikus supaya mandul ora manak meneh lan nek tandurane sampean disemprot nganggo Laudes iki tikus melayu ora ngarah balik meneh ning tandurane sampean. Laudes ki aman ya pak, umpama tebon lan damene dipangan sapi ngono. Aman pak, Laudes iki aman, ora ngarah kena racun. Kula tandurane sampean yang disemprot nganggo iki lho, obat Laudes. Nek nyemprot wayah sore disemprotno nang galengan utawa dalan-dalan sing diliwati tikus. Rong tutup kanggo sak tangki. Dapatkan Laudes di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Awas barang palsu, Laudes yang asli hanya di Radio Istana FM, Bojonegoro. Kula Dimitri, wonten Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, umur kula 60 tahun, kerjaan kula bakul ayam. Meripat kula niku sakit, sakite rasanya panas, damar kedep niku sakit, panas, ngantos enten 5 tahun. Kula mireng radio Istana, Care Pro niku kula tetesne, sak botol dereng telas empun mari. Sakniki ra panas, sakniki iso nyang pasar malih kula kaen kerjaan nang pasar. Oke, kesan-kesan kula sedoyo mawon dulur kula enten Bojonegoro, lek lara mata kaya aku tetesno Air Pro sak tetes, kasiate nyos sak estu. Demikian tadi kesaksian nyata tanpa rekayasa dari mereka yang sudah merasakan khasiat tetes Air Pro, tetes yang mengandung bahan herbal pilihan. Air Pro, tetes yang terbukti lebih ekonomis, cukup diteteskan 2-3 tetes 3 kali sehari. Air Pro sudah terregistrasi di BPOM RI dan bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Air Pro bukan mukjizat tapi mujarab. Satu tetes terasa khasiatnya. Salam sehat Air Pro. Dapatkan tetes mata Air Pro di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro. Kembali Radio Istana FM Bojonegoro mengajak Anda untuk berwisata religi ke Pulau Dewata Bali. Iya, mari kita bersama-sama wisata religi ke Pulau Bali dengan tujuan Desa Adat Panglipuran, Legian Bali, Pantai Soka, Pantai Pandawa, Museum Braja Sandi, Pantai Melasti, Makam Mas Sepuh Pantai Seseh, Makam Siti Khotijah, Wisata Belanja Cening Ayu, Krishna, dan lain-lain. Biaya hanya Rp950.000. Fasilitas, bis full AC kursi 22, makan 10 kali, menginap di Hotel Bintang
bintang 3 2 malam. Berangkat hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 jam 7 pagi dari Radio Istana FM Bojonegoro. Segera daftar ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Inilah asal-usul Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Konon pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram, beberapa prajurit dalam perjalanannya memperluas daerah kekuasaan di tengah-tengah hutan jati. Mereka menemukan sumber air yang jernih yang di atasnya tumbuh pepohonan rindang, sehingga mereka betah berlama-lama di sumber air tersebut. Untuk melepas lelah, maka prajurit-prajurit tersebut mendirikan tenda untuk beristirahat dan bermalam di sana. Apalagi di sana banyak binatang yang datang untuk melepas dahaga. Ikan yang besar-besar, sehingga para prajurit tersebut enggan untuk meninggalkan tempat itu. Lama-kelamaan mereka mulai membuat tempat tinggal yang permanen dari kayu jati yang ada di sekitar sendang tersebut. Sebagai prajurit, maka senjata adalah teman nomor satu yang tidak dapat ditinggalkan. Maka dengan kerja keras mereka mulai membuat senjata sendiri untuk memperbaharui senjata mereka yang sudah aus. Keris, pedang, tombak dan berbagai macam senjata dibuat di sana. Karena merasa cukup aman dan nyaman mendirikan tempat membuat senjata perang di daerah tersebut, maka mereka mendatangkan beberapa empu atau pembuat senjata untuk membuat senjata sebanyak-banyaknya. Semakin lama semakin banyak prajurit yang betah dan menetap di tempat sekitar sendang tersebut, sehingga pemimpin pasukan merasa perlu untuk mendirikan sebuah markas prajurit perang di daerah tersebut. Dari istilah empu dan perang, maka disepakatilah oleh para prajurit perang tersebut memberikan nama tempat tersebut Desa Pirang. Hari berganti hari, keberadaan sumber air atau sendang tersebut semakin dikenal para pejabat kerajaan dan kadipaten. Ketika masa pemerintahan Adipati Bojonegoro Erek Sokusumo, beliau hampir setiap hari mandi di sendang yang ada di Desa Pirang bersama dengan para punggawanya. Pada suatu hari, pada saat Adipati Raden Reksokusumo mandi, beliau mencium bau harum dari sumber air yang biasa digunakan untuk berendam. Dengan adanya peristiwa tersebut, Adipati Reksokusumo mengubah nama Desa Pirang menjadi Desa Sumber Arum. Selain bau harum yang keluar dari sumber air tersebut, sang Adipati berharap bahwa Desa Sumber Arum kelak kemudian hari menjadi desa termasyhur dan harum namanya. Desa Sumber Arum dibagi menjadi 4 dukuhan, yaitu Dukuh Kerajaan, Dukuh Gadon, Dukuh Guo Sumur, dan Dukuh Guo Lawa. Itulah singkat cerita asal mula Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Inilah asal-usul Desa Bakalan, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Desa Bakalan berdiri sekitar tahun 1856. Sebelum Desa Bakalan ini berdiri, awalnya daerah ini merupakan bagian dari Desa Mojoteso dan Desa Semanding. Wilayah Dukuh Ngagli, Dukuh Tawangsari, Dukuh Sambidono, dan Dukuh Bakalan Kerajaan yang menjadi bagian dari Desa Mojoteso. Sedangkan wilayah Dukuh Sumbang menjadi bagian dari Desa Semanding. Namun pada tahun 1856,
Kelima kampung atau dukuh tersebut memisahkan diri dan mendirikan sebuah desa bernama Desa Bakalan. Pada tahun 1856, penduduk desa ini hanya sekitar 1.250 jiwa dan baru ada 312 rumah. Nama Desa Bakalan yang disebut sampai sekarang menurut cerita dan sejarah tidak terlepas dari seorang bernama Klinting Wesi dan teman-temannya. Menurut cerita, Klinting Wesi merupakan penggagas sumber mata air di daerah ini. Ringkas cerita, Klinting Wesi mengajak teman dan warga sekitar untuk memulai menggali sumur, yaitu Sumur Ngagli, Sumur Tawangsari, Sumur Sambidono, Sumur Gede Bakalan, Sumur Muryo, Sumur Tompo, dan Sumur Selumbung. Untuk pertama kalinya sebagai sumber mata air daerah ini, pertama kali atau bisa disebut permulaan, dalam bahasa Jawa disebut kawitan atau bakalan, yang sampai sekarang sumur tersebut digunakan untuk keperluan warga sekitar, terutama di bidang pertanian. Pada saat itu sumurnya sangat besar sehingga sampai sekarang sumur itu disebut Sumur Gede. Oleh karena sangat gembira serta sukacitanya warga sekitar sumur tersebut yang dipelopori oleh Klinting Wesi, secara dengan sukarela ada yang bawa nasi, ada yang bawa polo pendem yang siap saji untuk dibawa ke lokasi sumur tersebut guna diadakan makan-makan bersama kalau dalam agama mengadakan sedekah untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ini disepakati juga dukuh yang ada sekitar sumur tersebut dinamakan Desa Bakalan. Nama itu diambilkan dari nama permulaan atau kawitan atau bakalan mendapatkan sumber air. Jumlah mata air atau sumur sebanyak 7 atau dalam bahasa Jawa disebut pitu, mengandung arti yang sangat mendasar yaitu pitulungan. Pitulungan dalam bahasa Jawa berarti pertolongan. Hal ini sebagai wujud syukur pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itulah singkat cerita tentang asal-usul Desa Bakalan, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Kembali Radio Istana FM Bojonegoro mengajak Anda untuk berwisata religi ke Pulau Dewata, Bali. Iya, mari kita bersama-sama wisata religi ke Pulau Bali dengan tujuan Desa Adat Panglipuran, Legian Bali, Pantai Soka, Pantai Pandawa, Museum Braja Sandi, Pantai Melasti, Makam Mas Sepuh Pantai Seseh, Makam Siti Khotijah, Wisata Belanja Cening Ayu, Krishna, dan lain-lain. Biaya hanya Rp950.000. Fasilitas bis full AC kursi 22, makan 10 kali, menginap di Hotel Bintang 3 2 malam. Berangkat hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 jam 7 pagi dari Radio Istana FM Bojonegoro. Segera daftar ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Asal mula sejarah Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Sejarah Desa Plesungan tidak terlepas dari sejarah masyarakat Bojonegoro pada umumnya. Pada zaman kerajaan Hindu di Tanah Jawa adalah sebuah karang perdesaan yang tenang, tentram, dan damai. Pada suatu saat karena pergolakan politik di kerajaan, terjadilah pemberontakan di sana-sini. Berimbas pula pada kehidupan di desa tersebut.
Apabila terjadi pelarian prajurit, warga selalu membunyikan isyarat dengan menggunakan lesung, alat penumbuk padi. Maka akhirnya desa ini dinamakan Plesungan. Dan sebagai peninggalan bahwa di satu tempat di desa itu, diyakini ada makam seorang demang. Sejarah terus berlanjut di zaman kerajaan Mataram Islam. Ada seorang yang dianggap linui sakti yang bernama Sandugo pernah singgah di desa Plesungan dan mendirikan sebuah padepokan tempat sholat dan aktivitas sehari-hari yang pada akhirnya mukso. Hanya tinggal katok atau celana yang akhirnya tempat itu diberi nama Sekatok dan sampai sekarang masih dilestarikan dengan peninggalan budaya. Adapun kepala desa yang pernah diketahui menjabat, Sastro Hamijoyo menjabat tahun 1931 sampai 1972. Ahmad Suraji menjabat tahun 1972 sampai 1997. Sri Lestari menjabat tahun 98 sampai 2007. Dan Haji Muhammad Qori SHMSI menjabat dari 2008 sampai sekarang. Itulah singkat sejarah Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Di 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Nuwun para kadang sutrisno kerabat istana wonten ing pundi kemawon papan drumpan jenengan ngaturaken pambagiya wilujeng menika sugeng dalu nggih. Sugeng pepanggihan malih wontene ngadi coro INK Istana Ngudi Kaworo. Isinipun kita badhe nelesik babakan sejarah, mitos, legenda lan cerita-cerita rakyat ngaten nggih. Mila njenengan mangke ngabadi sesambungan mangke saged telepon SMS napa WA 081130810095. Dene kagem para kadang rabat istana dalu punika kalengganing dinten Senin Wage malam Selasa kliwon tanggalipun 7 Februari warsa 2022. Kula pun ingkang tinanggenah juru ladilan juru giar pun Ki Banu Asmara mboten piyambakan kangge rerembakan menika nggih. Awit samangke sampun rawuh wonten studio para narasumber menika pareng lenggah wonten ing sasana studio setunggal menika. San menika pinanggih Bapak Dalang Giati Sukoco saking pun paguyuban Moyo Gati Laras Bojonegoro katoran pinarak sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Banu, sugeng dalu Kang Gento, pantun pun sedat, sugeng dalu dumateng para pamirsa radio istana dateng pundi kemawon papan dunungipun. Sanak kadang mitra sentono sedulur-sedulur sedaya. Titi wanci kalenggan menika malam Selasa kliwon anggoro kasih. Monggo radio nipun dipun puter. Jaminannya dicepakake kopi banyu putih jolali mirna kena dicoro INK Istana Ngudi Kaweruh. Niki Bapak Dalang Giati Sukoco gunge panuwun ingkang tanpa pepindhan. Selajengipun menika wonten kadang kula. Nah. Apa Mas? Kene. Ala. Harus tiwas arep omong bekakas kurung tak klekno. Ayo kok
suarane enteng kok rupane kayak eneng kaya wong e. Lah iya, wong e piye? Lah wong e ya wis ngene iki. Cara lukisan abstrak. Wow. Ora patek ketara tapi cetha. Ngono. Ngaturaken sugeng dalu dumateng Mas Banu, Pak Dalang, lan para pandemen Radio Istana wabil khusus jamaah INK ingkang wonten pundi kemawon. Niki wau terus e Mas Betu jare arepe dolan rene kira-kira nek rong engkel rombongan. Lah nggih monggo langsung teng radio niki kathah dulur-dulur wonten radio. Niki sing teko nggone jemaah endi ngagli bisa engkel tawang sari sa engkel. Komplit. Sing jamaah Jumat Leginan Jogo iku. Oh iya, iki kadang-kadang sing jamaah Kemit Mayit sing ana kuburan Krambilan. Aku kok lali Mas Angger mbok peseni ngono kae. Lah iya kok lali. Lali iku gampang ana Mbah Rus, Mbah Sartono karo anu Lekman. Dudu setel. Ledi. Lek Santoso. Iki mantan bupati lho. Oh iya. Oh Santoso ya. Bupati Kedotra. Oh iya. Nah, Pak Santoso berarti mau ninggal. Mboten iki Pak Santoso tapi Santoso sing mantan bupati Kedotra. Oh, bupati. Kabupaten ning ngendi? Kabupaten biyen Bantarangin yo melok Raja Dengkol wong kula. Anu teh anak gue begede mangsa. Lah sing barus ki yo mantan dalang, Pak. Dalang apa? Dalang kerusuhan ya dalang tenan biyen jaman nom-nomane wis ngentekno kelir pira-pira Mas ya Pak Nom kuwi didol iki gini iki sugeng nindakke pakaryan iki tugas yo bener sing wong telu lho Mas tak amati ya Mbah Sartono karo Santoso karo Mbah Rus kenang apa iki sing netepi kewajiban tenanane mung Mbah Rus lha liyane lah di kok cara kasarane ditugasno kon nuroni wong mati iya terus haliane do melek di turu dhewe berarti kan sing bener sitok iki Oke. Matur sembah nuwun ngaten nggih menika wonten ingkang mirsani YouTube matur suwun Agus Jumaling Raja Mbangilan. Mas Heri Bunsani wonten Pontianak nggih. Lajeng Mas Irfan wonten ing Growok Gempol, lajeng Pak Hadi Nur Santon Deling Sekar, Dimas Rangga Bojonegoro saking kawasan Jalan Haji Agus Salim Sabang Menteng Jakarta Pusat. Nggih sugeng dalu. Arjuna Sugeng Dalu, lajeng malih menika Ahmad Dedi wonten ing Dander, Mas Ruswanto Gayam, Mas Rion Penganten Balen, Mas Lanto Batam, ugi Mas Joko Susilo. Joko Susilo iki masa nganu ya, sapa dulur mlanange to? Apa sih? Joko Susilo. Ha. Oh tutu Ponyel. Mas. Oh tutu wi Joko Santoso wi jenenge yo an. Iya Joko Santoso. Iya. Iki sing ndek ngene dongkere sing Pak. Dokter Haji Ngalim. Ini mirsani Mas. Oh, mantan. Ini lho ter Pak Dokter. Kalau-kalau gitu lan rene to. Gua apa-apa ndas sing ora patek enak, ora apa-apa sing penting akeh. Iya, lho suntik ta. Iya. Iki Mas Andrian Gayam nggih sugeng dalu. Mbah Kung carik klitih malu. Sugeng dalu bapa badhe nyuwun pirsa niku lho. Kedadosan teng Madiun sing dipandhegani Musa niku napa leres sebut apa iki? Ambil lagi sebut Emper Madiun. Emper Madiun. Oh Emper Madiun. Lajeng sinten mawon pejabat tinggi kang dados korban ngeten nggih. Sinten ingkang saged mejahi Musa, Pak, ngeten. Nggih, terus sing Mas Budi Utomo Padangan nggih hadir matur sembah nuwun. Niki wonten ingkang WA, mangke kang telepon monggo saged telepon nggih. Niki kang WA cobi kula waos sugeng dalu menika. Bapak Dalang Doro Gento, betul bakalan derek taken lu narene no. Oh, lu rasa takon tuh, wah. Entah ini so tanggal selikur wah lu tuh nak takok. Teng badhe derek taken Sukodono Lumajang yang tersitu sembiting. Pengenane sampun dipun bahas. Ah, wis dibahas. Bekasi Raja Lumajang leres Pak Mulyadi Gludak. Pengenane pun dibahas menika. Terus wonten Pak Mulyadi Gludak, Mbah Wadi Ngakli, Mbah Yudi Ngakli, Mas Man Pentong Gempol, Mas Teguh Mayogati, Kang Joko Sudro. Sedaya pandemen ini jaminannya nang podo ditokno kopi ini nang podo disuruput radune nang podo dibanting dikuter dibanting digadek ini nu Mas ini Mas Supriyono Medalam Senori Gesugeng Dalu matur suwun monggo ingkang ngerso badhe nderek telepon menani
Musa kedadosan dateng niko 48 Emper Madiun 48 wonten ingkang telepon cobi kita tampirin kan telepon saderengipun Musa sugeng dalu halo halo sugeng dalu inggih kalih sinten menika anu niki kali Pak Kartolo. Pak Kartolo gempol. Gempol. Nah, nggih. Niki kula kula kepengin semrap selese niki nggrowok niku pripun to? Kok terus nggrowok. Lah iki mau lagi iki mau bar disetel ngono. Kula mboten kepireng. Lho lagi bar. Kula nembe wangsul niku. Oh, ngaten nggih. Nggih, dipuntene nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diputer kawit jam mau mengkok ngantek nih kok gak iki mau wis diaturke asal usul desa Mbakalan desa Sumberarum desa Plesungan terus desa Mojodeso desa Ngrowok nah niku sampun kalau wau Pak mesok kon baleni nang kok sing simrengi kok ki neh kok iki wae kaya ora dicrita liyo paling iki mang lagi Bali lagi bancaan tanggone anu ngrowok-ngrowok akhirnya tekok ngrowok iki mau. Nggih wonten ing telepon malih sugeng dalu halo. Halo. Nggih. Kula Pak Bambang Klepek. Pak Bambang Klepek. Nggih monggo Pak Bambang. Sampun niku lho, bali kok bilakan kula diwatali sang dunya ora-ora. Oh, ngaten. Heeh. Nggih, matur suwun. Nggih, monggo Pak Dalan dipun wangsuli pitakenanipun Bali Pulau Dewata. Pulau Dewata Bali. Datang kanyatan kan pancen Bali menika napa menika mayoritas agami menika kan agami Hindu. Hindu nggih. Napa niku manembah dateng napa wonten adat pocor dateng dewa nggih nika. Kira sinebut Pulau Dewata rata-rata kan mayoritas Hindu. Dening wonten sawijining cerita, wonten sawijining cerita lho menika. Nggih. Menika napa menika pangruatan nggih menika. Nalika Bathara Guru sak napa para dewa menika beda saking pulau tengga saking gunung Tengguru menika awet saking zaman Nabi Isa nggih menika kalah perang kalih Nabi Isa kalih mujizatipun Nabi Isa ingkang menapa menika wujud doro putih kedadian saka lempung putih dipun cipta kalian menapa kala wau Nabi Isa lajeng dadi doro putih diseni daru peksi sing isine racun menika nah napa menika mengsah para dewa dewa ngantos kedederan ngantos kawon ing payudanipun lajeng ninggalaken pulau Tengguru ngupadi kayangan ninggal gunung anyar kangge kayangan nanti nyebrang menika ngidul ngetan purukipun menika napa jumujuk wonten pulau Dawa utawi pulak dewa engkang pranyata Pulau Dawa kala wau nggih sinebut Pulau Jawa menika naik nang kawas semanten nggih sinebut Pulau Dawa mergi tasih gandeng kalian Sumatera nggih menika menika lajeng jumujukipun menika wonten daerah Sumatera nggih menika menika diarani Sumatera Sumatera niku saking tembung somo somo niku Senin nggih menika anggenipun dewa napakaken suku wonten pulau kala wau pasti dina somo sing tegese Senin napakaken niku padha karo nerahake suku menika disebut dipun arani Sumatera utawi Sumatera nika lajeng napa nu dateng riku tasih diburu kalian doro putih kala wau kan ngaten Mas Banu menika ngantos dewa menika delik-delik umpama saat ini ngeten ngiyup neng gini wit-wit sing gede neng kepeksa tasih konangan doro putih lajeng doro dewa nimbali Bathara Wisnu kinen napa ranggulangi doro putih tundanipun doro putih dipun senjata cokro darsono menika lebur menika kuandanipun ilang wujudipun ilang menika lajeng ngupadi kayangan niku ngetan terus gampangane ngeten niku pol ngantek Pulau Dawa ingkang paling wetan ngeten. Pulau Dawa paling wetan menika dereng manggihaken kayangan. Nah, garwanipun Bathara Guru sing jenenge Dewi Uma kala wau lajeng ngejak balik ngulon mergo rong napa niku dereng metuk nonggon. Dereng metuk nonggon kan ngaten to menika. Lah, kanthi mekaten Bathara Guru Sawadya Dewa menika nuruti pamuntahipun Dewi Uma. Lajeng papan kala wau dipun namake Pulau Bali utawi Bali mergo saking wetan balik ngulon meneh disebut Pulau Bali kan ngaten ta menika. Nah niku sawijining cerita napa bab napa Pulau Bali kala wau utawi Pulau Dewata kala wau. Asale Pulau Dewa. Oh, ngaten.
Nggih, kula mangke copi dipun tambahi mangsuli pitakenan pun Mbah Carik kula wau nggih, ngenani Musa. Mangke sinten pejabat-pejabat ingkang dados korban nggih. Nggih. Musa. Musa 8 Mas Banu. 48 Musa. Emper Madiun. Nggih, naminipun menika Musa Munawar. Nggih, lair dateng Kediri India Belanda tahun 1897 menika nggih. Minangka tokoh komunis Indonesia. Ingkang mimpin PKI tapi Partai Komunis Indonesia era tahun 1920-an lan dipunajengaken pemberontakan PKI dateng Madiun 1948. Nih. Nah niki sejarahipun Musa nika apa iki tewas utawi pecah nggih. Nika sasampun Madiun direbut tentara, Musa sesarengan Amir Sarifuddin nggih pentolan PKI lan sanes-sanesipun menika melajeng dateng Ponorogo. Lah dalam pelarian atau melayu wimau Musa menika berselisih kalian pun Amir Sarifuddin lan memisahkan diri tegese umpama aku karo Gento. Pisah. Wes ora dulur-duluran. Ya, paribasane dadi godhong moh nyiduk dadi banyu nyuwek. Walik. Ya walik dhewe to. Mas wong karek malik ra melok mikir kok. Iya. Lah aku sing Amir kuwi tumuju dateng Pacitan. Amir melayu neng Pacitan. Nggih, terus sing Musa iki kalian dikawal tiang kalih menika mlajeng idul. Nah, Musa lan pengawe pun kabur numpak Dilman. Dilman apa to? Dokar. Dokar. Ya, melayu kok numpak Dilman kok banter playune. Jaman semono to, Mas. Wong rampok ya numpak dokar. Saiki numpak apaan saya kecekel. Lah, nika tentara tetep mengejar utawa mbujengi terus menika nggih. Nah, wanci ing to ceritane gudak-gudakan kuwi mau lho. Buron binuron padha tembak-tembakan. Kuwi bar kuwi wah ala opo kok sono. Lah iki terus dilalah pas tembak-tembakan niku jarane Dilman mau ketembak. Nah, akhire Musa mlajeng. Nah, mlajeng melayu ya, ninggalke dokar. Delik dateng kamar mandi utawa jeding kiwan. Kiwan dateng kiwan menika nggih. Dateng pemandian umum menika. Satu peleton tentara ngepung menika nggih. Terjadi baku tembak kembali. Nah, sasampune medal saka kamar mandi, Musa wis ketembak ping pindu nggih. Nah, akhire kapundhut mayatnya sempat dibawa ke rumah sakit Ponorogo untuk diawetkan sebelum kemudian dibakar secara diam-diam. Dimusnahke. Dimusnahke. Saking gedenge karo niku. Zaman tahun 48. Iya, nggih. Ngomong aja banter-banter. Hah? Sing diam-diam. Yo, kowe milih opo? Lah terus sing sijine mau, Mas. Hah? Sing sijine Amir iku mau. Sarifuddin kuwi ketep tertangkap napa nggih ditembak. Iki nek sejarah kok tak golek sik to. Nek tapi nek Amir ning Pacitan dhek ngi dodol pentol. Oh, dodol kuwi. Ah, kabare sate kelinci. Iya, sate kelinci. Ning pantemu iku. Sarangan. Sarangan. Kuwi dodol Amir Sarifuddin kuwi. Amir Janab. Nggih, ngaten nggih Mbah Carik. Wah ini Mbah Carik pemerhati sejarah bener ya. Bener. Heeh. Sami sayange kurung beber sejarah. Sinten? Mbah Carik. Mbah Carik. Oh, lah ya. Maksudnya beber sejarah lewat wayang padu prak. Wis wis to. Wis bolak-balik kok iso. Ya bolak-balik. Niki ngenani napa nggih? Korban-korbanipun Musa dateng laladan Madiun. Menika wonten 17 tokoh korban pembantaian PKI wonten ing Madiun. Sakliyane ewonan nyawa. Nyawa niku sing pejabat. Sing pejabat nggih. PKI niku kasil ngerebut Madiun menika 13 dino. Mulai tanggal 18 nganti 30 September 48. Ning korban rikala semono iki nganti 1920. Nyawa 13 dino. Sing dipateni 1920. Lah teko ewoning korban kuwi ana 17 tokoh sing iso dikenali utawa sing saiki di
di monumen ke ya kuwi tercatat sebagai monumen Kresek ku lho. Nang pahlawan wungu Kabupaten Madiun kuwi ana 17 tokoh. Nggih menika Let Kolonel Infantri Marhadi, Let Kol Wiono, Inspektur Polisi Suparba, Istiklah, Patih Madiun Sarjono, Kiai Husen, anggota DPRD Kabupaten Madiun, Muhammad, pegawai Dinas Kesehatan, Abdul Rohmat, Asisten Wedono Jiwan, Sosro Diprojo Staf Pabrik Gula Rejo Agung, Suharto, Guru Sekolah Pertama Madiun, Sapirin, Guru Sekolah Budi Utomo, Supardi Wartawan Freelance Madiun, Sukadi Tokoh Masyarakat, Kiai Haji Sidik, R. Haris Bagio Wedono Kanirogo, Kanigoro, Kiai Haji Barokah Fakrudin Ulama, Lan Maidi Marto Disomo Agen Polisi. Nah ini, Songko pitulas korban kuwi sosok Kiai Husen direpresentasikan dadi patung minangka ikon monumen Kresek sing ana puncak bukit ya kuwi nang Madiun. Nah, korban muso Kang Kendro. Lha kok kejadiannya sebelum ada pemberontakan 30 nggih? Lah iya lah PKI kan sudah dari dulu. Oh, sudah PKI dari dulu. Itu bledose berarti bledose 65 kuwi. PKI itu sebuah partai. Iya ngerti. Mulai pemberontakan itu mulai petang puluh walu. Berarti semenjak dia mendirikan partai wis akeh korbane ya Mas. Iya. Iya, karena kan faham ideologi iki beda-beda. Ning partai PKI sendiri kan cara anu apa memaksakan kehendak. Gigi mongso. Nggih, ngaten nggih. Tang saliyane sudah 5 ya enek meneh 58 to pinten Pak niku. Niku kathah kedadosan-kedadosan ngeten iki. Matur suwun Mbak. Mangke nek wonten klera-klerune nggih dibenerke. Nggih. Enek kirang langkung nggih. Oke, gampangane ngono. Assalamualaikum niki, wonten pelambahan malih. Nah niki Ki Banu Ki Dalang Mas Mamat saking desa Sengkon Ngambon badhe nderek tanglet ingkang babat desa Sengkon riyin niku sinten asmane? Soale pun tanglet tiyang-tiyang sepuh mboten enten ngertos, tulung ditelesik Pak Dalang. Ketoke Sengkon iki mut ya. Ngono ya. Kuwi enak loro, Mas. Ngono lho. Enak loro, kaki danyang karena ini janyange. Mut karo aini. Lah, ketoke kuwi to ya Sengkon. Aku malah ndredeg. Kok apa ngecep malah ndredeg. Kok kok danyange Sengkon. Nggih, dereng dipun panggihaken Mas nggih. Heeh. Desane urung desane iki critane urung ditemokke. Mangke nek pun kula aturaken ngaten nggih. Heeh. Ingkang babat desa jane kan taken ngaten iki telepon jenengan. Monggo ingkang badhe telepon monggo. Niki nyuwun sewu badhe nderek tanglet sing maringi nami Sunan Lawu niku sinten nggih, Pak? Lho. Kalih tanglet asal usulipun Tlaga Wahyu Magetan napa enten sangkut paute kalih Tlaga Sarangan saking Mas Arif Ngrawuh. Nah, terus malih apa niku? Iki pertanyaan kok Kang Gendo. To, apa? Aku santri NK teng kidul kutha. Kenging napa Kang Gendo? Dado keluarga enten sing kapundhut kok mboten nangsal ngetok gedang. Tapi ana sing telepon se. Iling-iling pitakone lho ya. Awakmu lho iki. Sugeng dalu halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking sinten iki? Pak Gondo. Pak Gondo wonten pundi? Kanor Besen, Kanor. Oh, Besen. Nggih, monggo. Enten Bang. Niki kok bingung masalah napa? Sekretaris Desa Jayawardana niku rumiyin kan napa? Senopatine sing namine Ronggolawe. Iku kan sampun kapundhut. Kapundhute kali Kebu Anabrang. Ya tapi niki enten versi malih. Jaman Minak Jinggo. Kok nembe kapundhut kali Minak Jinggo, Pak. Nggih. Nggih. Namung ngoten mawon kang. Nggih.
Ngaten mawon Pak Gondo. Nggih, matur sembah nuwun nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pitakenanipun matur suwun. Monggo Pak dipun wasuli riyin, Pak nggih. Nggih. Napa nika ronggo lawe nggih menika. Niku Senopati kan niku panglima perang Kertarajasa Jayawardhana. Nggih to niku, Raden Wijaya to niku. Raden Wijaya. Menika medal semanten piyambakipun niku klebu napa menika Senopati utawi pasukan perang saking Kertanegara Singosari. Ngantos Singosari menika dipun kawonaken kalian gelang-gelang Jaya Katwang menika lajeng Raden Wijaya cekake ngedekake sing jenenge Negara Majapahit. Kala wau dipun napa kamukten ingkang dipun lampahi menika ngelingi jaman semono klebu Ranggolawe, Nambi gitu menika Kebuan Abrang kan ngaten. Menika Alsora menika klebu napa sak nasib menika lajeng dipun dadosaken panglima. Lah ngaten taun ya. Niku jelasipun Ranggolawe menika panglima perang. Nah, saka guru adek-adek lho menika wonten Majapahit Kertarajasa Jayawardhana. Nah, niku kenyataipun ngaten menika lajeng wonten pemberontakan Ranggolawe sing tegese Ranggolawe menika mboten sarujuk nek ya nambi niku sing dadekne patih mongko sing dirui lho nggih. Dirui Ranggolawe. Nah, menika nek dirui Ranggolawe berarti kan pengalamane Ranggolawe ning napa menika ndadosaken mboten sarujuk nek nambi niki dadekne patih mongko sing labuh-laben niku mintur Ranggolawe sing dirui menika Sora kan ngoten ta nika. Nggih, lembu Sora. Dadosaken kuciwa penggalipun piyambakipun lajeng wangsul dadi adipati Tuban to menika. Nah nika lajeng menika dipun diobongi barang cilik diobong-obong dadi gedhe eneng ana apa nika cucukan tumbak apa tumbak cucukan iya tumbak cucukan sing nglincipit carang apa-apa menika Ranggolawe dianggap berontak utawi merong kampung jinggo lajeng dipun besmi dikirimake prajurit pirang-pirang di Senopati ini klebu Anabrang kala wau lajeng Bandayuda mati sampyuh tegesipun wonten lapen tambak beras kan ngoten menika kalian klebu Anabrang. Ku cerita lah, sing niki sing sak mestine. Sing sak mestine cerita yang valid. Ning mek cerita sing niki kaitane kan kalian napane Sri Huning niku ta. Mboten to Pak, kaitane nek sing ke niku kaitannya minak jinggo balelo Pak. Nggih, tapi kan nek tenriku kan musuh Ranggolawe kan musuh kali minak jinggo tenten. Nggih, Ranggolawe musuh minak jinggo. Sing tembang Sirundeng kan ngaten. Nggih, tembange. Ning sayektinipun, menika ingkang leres nggih versi sepisan kala wau. Dadi panglima perang Ranggolawe jaman Raja Majapahit sepisan Kertarajasa Jayawardhana ngaten. Niku kan cerita ketoprak Pak sing wis beredar bahwa Ranggolawe sing cerita matine karo Minak Jinggo kuwi ora mergo dipateni Minak Jinggo mergo payunge songsong apa buana nah iku kena panah geni kobong akhire Ranggolawe melu disuwun karo dewa dadi jangkeping dewa ning kayangan kuwi lak cerita ketoprak. Lah ketoprak mbiyen kuwi mung golek ngesing cerita kadang ora mikirne sejarah sing sak benere. Kemungkinan ngono kuwi engko nek dibantah Pak, iku sing Ranggolawe kedua atau sing biye kan ngono. Ibarate kaya ratu Majapahit ana ayam buruk satu, ayam buruk dua kan ngono niku. Ibarate kaya ngono kuwi. Ayo Brawijaya 1, Brawijaya 2 ngono kae. Meh, kok meneh dibantah kok jawabe mesti mlayune rono. Dadi sing Ranggolawe yang sebenarnya ya matine karo Kebo Anabrang ning gone kali tambak beras. Lah kali tambak beras dhewe wae panggone ya enek sing ngarani Jombang ana sing ngarani Mbron Rengo. Nggih. Janjane tambak beras menika nggih. Jombang karena di sana ada desa tambak beras. Cedake pondok saya mutulo nggih. Ya nggih. Matur sembah nuwun ngaten nggih, pawangsulanipun sampun dipun aturaken kala wau sakito. Kene apa wong sing bar ninggal kok ora oleh keluargane ora oleh ngetok gedang. Lho. Nggih, tak takoni. Kuwi jarake ana ning 3 dina, 4 dina apa ya penak bar meninggal bar dipendem terus ngetok gedang. Ya nek bar mendem keluarga ngetok gedang niku ya saru to Mas, nemone tamu liyane. Wong tukang tak siyah kok. Apa ya memang ngene biasane kuwi mungkin sing ditakoko. Tiba apa ya ngono kae.
di pemelumah. Gunung jungkur segoro sak. Nah, ngono kuwi lho, Pak. Kadang hitungan ngono kuwi, Mang. Kok hitungan iso. Oh, ngono. Sirene aja oleh. Ngeten, niku wonten kapitayan gini ya. Dadi napa wong jenenge wong Jawa kan macam-macam gitu ya. Mungkin suatu daerah niku beda-beda kan ngeten to. Ada sing darane gedang kan padha rusak dapur to. Sak dapur. Aja nganti mengko mrembet ning kene. Ya, biasanya wong Jawa kuwi selama 40 hari ora oleh ngetok gedang. Ya, masa setahun ngetok gedang iki jane ya apik ngetok wite gedang to, Mas. Ngono ya. Lah ngetok gedang sing ketane sapa sing mangan kok. Iya, iya. Matur sembah nuwun ngaten cobi kula badhe ngabsen ingkang mirsani dateng channel YouTube menika Mas Budi Tomo Kolowau, Mbak Mas Nova Kabunan, Mas Supriyono Medalem Senori, Yogi Yoktarayung, Prasenanda Kalimantan Selatan, lajeng salam istana Mas Faisal saking Margo Mulyo Balen, Bidin Cak Nandar kalih Wakambon, nggih matur suwun Mas Agus Siswanto. Mas Dika, salam saking Mas Dika Bayu Mbulu Bancar nggih matur suwun. Mas Arif Rao, Ma Anggun Septianti, Mas Joni Joho, lajeng Zekmun Karawang nggih sugeng dalu, Mas Kosim, Mas Kasim Baro Ngampal Sumberjo, Bapak Iqbal Kuniran, Mas Kohar Grogol Jakarta Barat hadir. Matur sembah nuwun. Iki anu dulurem Sudar. Oh, Cak Sudar. Cak Sudar niki ki deleme, Mas. Sudar deleme Papelan. Papelan Ngrawu. Ngrawu. Karo Mbak Lis seneng Kenongo. Arepe ngrungokno. Perias lho, Mas. Iya, iya. Arepe ngrungokno kok jirekan di radio lah terus ki radione sapa sing. Niki saking al wonten Prambon, Pak. Sepisan wonten sumber nyebutake Raden Wijaya niku trah saking Sunda. Nanging kenyataane putrane Dyah Lembu Tal wong Jawa asli dus pundi sak benere nika. Pengalih konflik nopo nggih? Konflik nopo nggih? Sanjaya lan Balaputra Dewa hingga Balaputra Dewa kok ngedekake Sriwijaya. Nggih, sejarah kerajaan niki. Kerajaan. Terus niki pitakenanipun nggih. Monggo ingkang badhe telepon monggo dipun wangsuli rene setunggal bagus tukang singkang sakit menika Raden Wijaya napa trah saking Sunda ngoten. Nek dateng Pararaton dasaripun menika kan kitab Mas Bandung nggih menika. Kitab Pararaton menika si napa Raden Wijaya Kalawau putra saking turunan saking Singosari to nggih menika saking Dyah Lembutal Mahesa Cempaka. Cempaka. Mahesa Cempaka. Nah, menika miturut kitab Pararaton kan ngaten. Nah, menika wonten malih kang nyebataken mbok menawi nika saking versi wintuning Pararaton ngaten nika Mas Banu. Nah, tadi Cempaka niku berarti etnis Cina. Mboten, menika Mahesa Cempaka Kalawau trah Singosari menika nggih Dyah Lembutal Kalawau ngaten. Nek sing Cempaka Kalawau lan sejarah Majapahit putri putri Cina Cempo nggih. Nggih, nggih, matur suwun ngenani Sriwijaya, nggih, Sriwijaya mangke. Mangke dipun atur. Nggih, sobi mangke dipun padosi riyin. Niki saking sinten nggih? Sing Kalawau Mas Banu. Ngenani Lawu, Sunan Lawu. Sing napa sinten sing Mas sing maringi nami niku? Sunan Lawu menika mergi napa Kalawau napa Sunan niku kan susuhunan tegesipun menika kan kelebet ratu tapi panembahan to nggih menika. Dadi menika susuhunan kalau saking Sunan saka tembung susuhunan. Nah, Lawu menika mergi manggenipun menika piyambakipun Tapa Brata utawi mengasingkan diri wau-wau wonten ing Arga Lawu tapi Gunung Lawu mila sinebut Sunan Lawu ngaten Mas Banu. Nggih. Niki sugeng dalu saking Yang Singo maling mati Kecamatan Tambakrejo nggih mirisani mirengaken. Niki Assalamualaikum Mas Banu, kula minggu ngajeng tanglet sejarah utawi asal-usulipun kedaton kapas dereng dipun waos. Mila nyuwun sakniki dipun layani Pak Sis Sukosewu kedaton. Kedaton jaman semanten nika. Saking napa? Jaman napa? Mataram Hindu, Jawa Tengah nalika semanten napa bencana ingkang maneka warna ingkang dadosaken napa niku bubrahipun apa mau bencana gunung nggih umpamanipun menika dados bubrahipun
napa Mataram Hindu Mas Banu nggih menika. Kocar-kacir. Kocar-kacir lajeng tiang-tiang saking Mataram lajeng. Hindu kula wau kathah ingkang lumajeng datang wewengkon Jawi Timur, Jawi Wetan kan ngaten. Menika kan Mataram Hindu wewengkon Jawi Tengah. Nah, menika ngepasi jaman semanten jaman Erlangga ngaten, jaman Erlangga. Lajeng tiang-tiang saking napa menika Mataram Hindu kula wau wonten ingkang mapan wonten tratah-tratah utawi desa-desa yang saat ini kok klebet wonten mongkoni pun Bojonegoro umpamani pun zaman semanten Hurandu Purwo kan ya Hurandu Purwo menika namanya pun Kirohadi ya menika nah menika napa menika babat datang napa Hurandu Purwo zaman semanten menika kata sarangani pun nah ngeten umpamani pun saking ingkang mapan wonten Kenur Kenur ini saat ini kok Kanor wonten mali wonten Halino saat ini kok Klino kan ya tentang Ngerau saat ini kok Ngerau kan ya klebet ingkang mekaten Kirohadi Kolowau babat wonten Hurandu Purwo Kolowau dipun babat lajeng didadekke tanah perdikan nggih mawon sakniki niki utawa mboten perdikan umpami wewengkon nggih menika dipun babat. Lah sami-sami saking pundi menika Mataram Jawa Tengah menika padha unjuk kekuatan endi sing kuat jaman semanten kan ngaten nggih menika ingkang dadi napa undange utawa dadi pemimpin gampangane ngoten menika klebet Kirohadi Kolowau saged ngawonaken ingkang mapan wonten Kenur wonten Hurandu Klino Halino wonten Krahu Ngasem Kasapto ngaten sani Ngasem niku lha menika lajeng piambekipun jejuluk Rake Purnawikan kan ngaten ta menika nah Hurandu Purwo Kolowau zaman semanten niku Hurandu Purwo lajeng sak sampunipun dadi desa sing rame menika umpamane kutha rajane nggih menika menika wonten Gawangan Gawang Praliman. Pemono Kutogoro nggih kraton nggih menika dadi kedaton Kolowau kan ngaten nggih menika. Wonten ingkang versi nyebataken mekaten. Lah dene Hurandu Purwo sampeyan dadi Plesungan kan Kolowau. Nggih, Plesungan menika awale Hurandu Purwo. Ning Plesungan wonten sejarah melih sak sampunipun tebih kan nggih. Kolowau wonten ingkang tiang Topo Broto ingkang muksa sak brajane tekse muksa saragane karek katoke menika tentang kriku dadi punden nampine punden sekathok. Niku pun perangan pun benten kan ngaten. Menika Mas Banu. Nah, terus nek cerita ana Gawang, kuwi aku wis gedhe jek ana si Gapura Gawang, Pak. Ning sing tak critakno kalau ning isore ning bakul dewet. Pas aku tuku duit ceblok. Ning dewet-dewet memang. Dewet tak ubek aku diseneni lah wong nyusur lho, Mas. Nek nyentah aku kok wong agiak karo-karo nyusur. Iki wonten Gawang dipian cara nek wong sakniki mengenal ya ning gone etane omahe Mbo. Mbo niku wong etnis sing sugih ngono. Nah, malah kula mireng niku dereng kula anu Mas Banu dereng dipun nyatakaken tapi dipun tresih tapi dipun anu padosi referensinipun Mas Banu nggih menika. Kedaton kula wau napa wonten sawijining putri kedaton ingkang disewang dateng riku ngaten lho. Nah, menika nadosaken dadi niku kedaton mergi ingkang mengkoni menika putri kedaton niku nggih wonten ngaten. Maksude jenenge kedaton niku kan panggoning kaum putri sing manggoning kono mula cah daton iki ayu-ayu ngono Mas Banu. Ya Allah sing wedok tapi. Masa iya nang wedok kok ya. Oh iya. Kedaton iki kodang di pian. Kodang. Rusuh-rusuh ngono sing wedok tapi. Oh, sing lanang. Sing lanang ya kaya ganyuk gitu. Ganyuk iki kancaku Mas jenenge ganyuk. Ganyuk. Dudu ganyuk kancane priya tukang foto ya. Iki ya ganyuk. Ganyuk ran grewu lan kancane Mas Priyo ganyuki kok. Kanca nyerkel Mas Widi. Ganyuk. Nggih. Matur sembah nuwun ngaten nggih. Niki ngenani konflik Sanjaya Balaputra Dewa niki cobi kita aturaken ae sampun panggih awit nika napa referensinipun kok dereng kapanggih. Menika kang ngantos dumadi Palembang kula wau to nggih. Leres. Balaputra Dewa kula wau wonten napa menika sae mutra ning mungkin jarwakne niki kudu dawa kan menipun. Dadi niku wontenipun Palembang niku Balaputra Dewa niku sangertos kula. Nggih, Sriwijaya. Sriwijaya kok Palembang lagi. Sriwijaya menika. Sriwijaya. Pancen napa niku Balaputra Dewa menika napa zaman keemasan nggih, zaman keemasan. Pokoke terkenale lah, terkenale kondang-kondange Sriwijaya niku nggih. Balaputra
Dewa menika nggih, heeh. Terus menika dalam buku sejarah nasional piyambak nggih wonten revisi-revisi. Awit kadang wonten apa nggih kedah dipun rubah ngoten niku nggih. Sing leres dipun leresaken kan ngoten. Nggih, wonten raja Sriwijaya sing kondang kaloka keturunan saka dinasti Selendra. Nika mimpin abad 8 nganti Songo Masehi niku memegang kunci keemasan rikala jaman Sriwijaya. Kondang to. Anu jaman keemasmu wis liwat apa urung kan? Walah jaman keemasan kuwi saiki wis karek perunggu. Oh iki. Iso nguasai Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Kalimantan. Sriwijaya. Tapi wewengkon penjajahan niku luas, luas nganti Asia Tenggara nika. Lebih luas dari Majapahit. Iki Sriwijaya dikenal minangka kerajaan maritim. Maritim pusat lautan, perdagangan. Jan pokoke keuntungan hasil perdagangan yang zaman Sriwijaya kira kaprah to. Tapi zaman semanten mboten benten Majapahit Mas Banu. Majapahit niku kondang kalau kok zaman Gajah Mada niku nggih negarane maritim. Niku nggih ta menika. Dadi kelautan niku bener-bener dirumat diopeni tenan kan ya tentu. Nganti anu dadi garam yo akeh asile. Asile iya. Pupuk Sriwijaya iku mbiyen. Iya. Ya kok apal to. Apal di biyen kok nenge kur kuwi kok. Oh, dhek anak begede mangsa kok. Oh, cek batae raja dengkol. Monggo kang ngersa badhe nderek telepon menika saged telepon nggih wonten nomor 081 130 81095. Kula wangsuli malih 081 130 81095 to saged SMS lan WA niku nggih. Pak Dalang nderek tanglet kula Pak Irfan ngasem. Kerajaan Majapahit niku riyen pundi kalih Malopati, Pak? Nggih. Majapahit nggih kalian Malopati. Nek Malopati menika datang sejarah buku kan dereng wonten. Ngoten nggih. Dadi tapi dadi dipercaya tenan, tapi Malopati ten sejarah buku kan dereng wonten, Mas Banu. Mboten wonten. Nanging napa kala wau menika peranganipun zaman Kediri to nika. Cara diyakini ya sebelum Majapahit. Menika dipun zaman peranganipun zaman Kediri wonten ingkang mastani ya Prabu Angling Darwa menika lah trah utawi keturunanipun Prabu napa menika Jayabaya. Jayabaya kepernah putu perwanipun Dewi Pramesti. Ya nika putranipun anu Kang Gendho Jayabaya duwe anak wedok telu kan to. Lah antarané Dewi Pramesti Sesanti lan Sitae kula supe niki. Dadi menika sing Pramesti kala wau krama kalian Astro Darma gitu nika. Lajeng nglairake sing jenenge Angling Darma. Dadi kepernah putu karyan putu karo Jayabaya. Karyan Jayabaya kala wau wonten sawijining cerita napa kala wau lahire putune niku iso lahir nan tapi kudu mbah iki sedo dadi Jayabaya sedo kita menika lajeng manjalma dadi Angling Darma kala wau. Lah mongko Prabu Jayabaya wis sawijining cerita kala wau titise Bathara Wisnu mila mboten mokal neke Prabu Angling Darma kala wau sakti sakti Mandraguna ya duwe kasekten kaya dewa kan ngoten to. Mila iso diarani uga titis Wisnu kan ngoten to. Mila neng gini sawijining cerita utawi film-film konten Angling Darma duwe pusaka Pasopati. Mongko Pasopati niku gambane Janaka kan ngoten to. Nek diurut jan napa niku Jayabaya kala wau tasih trahipun Janaka. Lah Janaka piyambak nggih titis Wisnu. Jaman semanten pecah kalih titise Wisnu kan ngoten to. Sawise saking Rama Wijaya nggih to niku pecah kalian Lesmana Widagdo. Lah lajeng labuhane Rama Wijaya jaman Ramayana wis rampung ganti Mahabharata. Mongko Mahabharata kala wau lairipun napa menika Kresna. Lairipun Kresna. Menika Kresna nggih titisipun Bathara Wisnu kan ngaten ta menika. Lah menika nggih pecah dadi loro Wisnu. Wisnu pecah dadi loro Kresna kalian Janaka kan ngaten mila ibarate kembang lan sarine ora iso pisah nek geni karo rupe lek suruh kumah lan apa kurepe didulu seje rupane nek digeget padha rasane. Lajeng menika turunipun Janaka ngantos dateng Jayabaya kala wau. Lah Angling Darma inggih turunipun Jayabaya kan ngaten. Mila ditandani pusakane Pasopati iki gamane Janaka mbiyen. Kesimpulane sing ditanyake dhisik endi? Lah iya Majapahit karo
Iki rong rampung, kan ngaten nggih. Lah jaman Jayabaya kalau tantunipun dereng wonten sing jenenge Majapahit kan ngaten. Lah kesimpulane kalau wau dhisik napa Kediri nggih ta menika. Jaman Jayabaya tinimbangane napa Majapahit kali Malawapati. Nggih, Malawapati. Dadi nek niku ya mesti dhisik Malawapati kan ngaten. Urung Kediri ya, Pak. Urung Kediri to niku. Kediri sampun. Mamenang dadi ngaten. Kediri Mamenang. Nggih, nggih. Monggo ingkang badhe nderek telepon. Nah, niki langsung saged telepon nggih wonten nomor 081130810955. Sugeng dalu, halo. Sugeng dalu, halo. Nggih. Kale. Banu badhe tangklet niku sejarah Joko Tarub wonten lere Plumpang niku Mas wonten to dereng. Nek lere Plumpang niku mboten makom Joko Tarub. Petilasan gitu. Niku petilasan niku lho nggih ngene. Niku petilasan nggih, petilasan terus didamel taman wisata namine Taman Wisata Joko Tarub. Dados niku namung nami wisata niku Pak nggih. Nami wisata wonten sejarah. Nggih wonten petilasan. Ning namung petilasan. Mboten makom. Matur matur suwun. Matur suwun. Waalaikumsalam nggih Joko Tarub matur suwun. Dicawi jeneng perkara panggone ya ning Sendang. Wiji pian ya para widodari-widodari Drono. Neng, nah. Ya nek apa to jenenge nek ngarani dongeng atau cerita pancen Joko Tarub datang ngriku. Nggih. Menika sawijining nalika njupuk anune mungkin. Apa anune apa? Apa selendange widodari. Lah widodarine melayu neng nggone kae kok lore iki lho. Tak jelasno, Kang. Alah lumpang endi? Gandulan. Aku kudu jelasno pas banune iki. Njupuk anune tak jelasno. Mergo kene. Mergo iki jaman keperang jaman kemasan Kang Gento nalika jenenge biyen ora Kang Gento, tapi jenenge Cipto. Jenenge ora ngono Saimen ya aku dhewe ngomong celukanku. Ene endi men? Terus menika menawi cerita tapi mitos yang berkembang di masyarakat sekitar niko pancen Joko Tarub datang ngriku. Sawijining dongeng tapi cerita. Nggih, kula piyambak menate ngriku explore datang ngriku ngaten. Kene iki kula badhe menginformasikan kepada seluruh pendengar Radio Istana nggih. Niki wonten kedadosan dene napa Radio Istana apa itu bisa dikatakan disalahgunakan namanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ngoten nggih. Nggih ning saderengipun kula jlentrehaken iki wonten Pak Murawi Brangkal Parengan, Pak. Nyuwun pirsa Kerajaan Pajang niku sakniki dados kutha napa, Pak? Ngoten. Nggih. Napa Pajang menika akan mlebet dateng wewengkon Jawi Tengah, Solo, Mas Banu nggih kutha anu napa Kutha Harjo. Dadi mapanipun Pajang wonten Kutha Harjo, Mas Banu. Neng mboten klentu. Dateng Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dadi niku tasih pet kalian Solo to nika. Nggih. Dadi Kutha Harjo nggih. Nggih. Niki malih Pak Giman Dander. Njaluk itungane wong duwe gawe to. Ya monggo ya. Wei wong model man iki. Wong iki nang omahe wae yo kudu nang amplop yo kudu nang gula kopi ne. Iki kok nek wedi takone dhewe dhewe sing digawe dhewe. Iki Pak ana mon bakal aku seneng nyawang Kang Gento. Aduh. Takone mau digawe ya ditom. Sugeng dalu halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali sinten iki? Kalih Pak Jatubaya Mulyaku. Jatubaya Mulyaku. Pak sinten, Pak? Pak sinten iki? Pak Jasmani. Pak Jasmani. Mulyagung sebelah Camperjo nggih. Mulyagung Balen. Mulyagung. Nggih, 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 Pak. Ajeng tangkep kalih Pak Dalang. Nggih. Yen menurut cerita Mbak Erin, dene peken niku kan ngandhape enten sawere. Lah sakniki kan pun didamelke Pak peken enggal. Nuwun dikelase niku tasik napa mbok bongkar. Peken pundi niku? Jonegoro. Dene Bojonegoro. Lah iki wis dirembuk bolak-balik Pak Wina. Neng mboten apa-apa mangke kita terangkan malih. Nggih.
Oh, ngaten mawon. Nggih, matur suwun. Mitos yang berkembang. Ning pancen kak wong Jawa niku kan nempo kental Mas Banu nggih kalih kapitayan-kapitayan. Mongko menika saged dipun weruhi dipun ngertani kan mboten tiang-tiang awam tapi tiang-tiang tertentu nggih menika. Menawi dipun sampaiaken menika dasaripun kan kirang-kirang mungguhe awam kan ngono nggih. Dados menika nek pancen wonten cerita ingkang mekaten panci tadi nang sore pasar Jonegoro kan topo ula topo kan ngoten nggih. Tapi nek kok dhewe-dhewe ya nek sing tak krungoni kecile kok bajul. Lah ya sik iki kan ngene. Napa niku nika lak wonten cerita ingkang mekaten kula nggih nate mireng kan ngoten nggih menika. Nanging nyatanipun dereng saged kabuktekaken kan ngoten. Lajeng wonten malih apa kuwi mbiyen guwa pancen pasar Bojonegoro istilahnya kaya kambang kan ngoten to nika. Mergi lepen benawi kala wau ngerong dateng wewengkon ngisoripun pasar niku ngamulane anak nek banjir didelok ning sumur apa? Sumur sing cedake bakul daging jaman sing kawak. Sumur contong apa iku ya niku ketawis ana apa laran-laran barang. Ini nandhakaken nek niku nandhakaken nggih ya. Bilih ngandaping pasar kula mesti growong kan guwa. Wonten kapitan malih wonten bajul ingkang topo kan macem-macem to tiyang nika. Ngaten. Dadi nek menika mboten saged dibuktekaken sarana napa niku akal sehat kan ngaten to nika. Mungkin nek dijawab malah dadekaken mboten kanten-kantenan. Nggih. Ngaten Pak nggih, matur suwun nika kan pandangan gaib, bukan pandangan secara nyata Pak. Dadi terus intine kanyatan nek kuwi enek apa kuwi mau ulone ngoten mboten niku pandangan gaib Pak. Gaib niku. Ya iso uga ula-ula ndelik kuwi. Wong ula ki akeh. Ulane ya ning kene kabeh. Nggih. Kula badhe nglajengaken babakan radio sana sudah dicatut namanya oleh orang lain. Niki niki anu to wis pokoke blak utang Mas. Karena yo kudu nek blak utang iki aku seneng masalahe. Soalnya mesti gendeh, gendeh. Mas saya ora bener. Ngene. Para kadang rebat istana, iki jane kasus iki wis suwe. Dadi ada orang wonten tiyang menika mengatasnamakan tim jimat dari radio istana. Dan itu mengobati orang, jadi ngobati pasien kono kene akhirnya bujuk ngene. Nah niki banyak sekali korban-korban, ya, banyak sekali korban-korban, dan dia itu selalu mengatakan, ya kuwi aku ki teko tim jimat siaran ora di istana. Jadi orang itu percaya akhirnya diobati akhirnya jalur duit sakmene. Terus engko enek pusaka enek apa ngono kuwi dijaluk ngoten niku. Nah niki dek dalu niku kula nyanggong tegese kula niku kalau dalu sesarengan tim jimat menika jelajah misteri. Marung nok warung kopi Kang Gendo. Nok warung kopi daerah Balen. Lah enak-enak ngopi. Wong iku selaku apa kuwi pelaku. Kuwi nek njero to. Lah ngomong renor-renor, aku ki Mbak siaran no radio Istana FM tim jimat, aku ki master soleh. Yo aku iki siaran no radio Istana nek Rebo Kemis kan. Lah bareng ngono renor-renor. Lah iku akhire nah, kula kali kanca-kanca tim langsung bet. Nuwun sewu, Pak. Jenengan siaran radio istana. Nah, tanda oke. Akhirnya padudon geger karo-karoan teng riku sampai arep diobong wong Kang Do. Karena korbannya banyak sekali mengatasnamakan radio istana. Radio istana. Ini kita informasikan bahwasanya jangan sampai percaya kalau ada orang mengatasnamakan dari radio istana, nggih. Wajah-wajah wong istana iki mestine saged sing ngerti ya. YouTube yo ono. Lagi kisah selengkapnya jenengan mirsani datang YouTube saged ya radio istana. Niki atas nama orang yaitu bernama Abdul Manaf dari Desa Mulyo Margomulyo, Kecamatan Balen. Sudah diamankan oleh pihak kepolisian alhamdulillah. Ngaten nggih. Repot Mas Banu. Ping pira radio istana kangge napa tiang-tiang sing mboten leres. Ruwatan masal jaman semanten impun yeah. Nah menika pendaftar-daftarne ning jaba atas nama radio istana jare wong-wong saka istana. Radio istana. Nah nika kan ngantos daftar tiang, ngantek tiange teko dateng istana kan takon. Nah
nomornya biro kan ngeten nggih. Ternyata ndak ada wong pancen ora daftar dan Radio Istana kan tidak buka cabang kemana-mana dalam hal pendaftaran rata-rata sewa. Ini kok gini kalau jaman-jaman. Lah ini loh. Termasuk apa obat-obatan sing ning gone istana kuwi ora beredar ngamuk. Ngamuk. Jadi sing asli iki nek ora di istana. Jadi pengalaman iki kanggo kadang-kadang sedaya nggih. Kathah korban alhamdulillah sudah didata sama Polres juga ada datanya. Jadi penipuan-penipuan mengatasnamakan Radio Istana khususnya juga tim jimat. Jadi dipun suwun panjenengan sami kedah atos-atos nggih waspada lan atos-atos. Hati-hati. Nek pengin cetha ngrungokne berita sing sakyektine saka Radio Istana utawa takon ning Radio Istana luwih gamblang. Jenengan saged mirsani dateng channel YouTube Radio Istana komplit gamblang lengkap jelas nggih. Wong-wongane tim jimat sapa wae, wong-wongane INK sapa wae. Kan genah. Ana sing jenenge Banu kuwi wajahe koyo apa sampean tak gambarne. Sampeyan sing gampang didelok ning gone anu TV, guys, pokoknya ngeri kaya rapi amat. Hi, Banu. Oh ya lo maksudnya. Jenenge iki lo kok nyeleneh rapi amat. Aku malah kudu ngeblak aku. Padahal mule jenenge kaya wong desa. Wong desa sing rapi dadi sapa iki? Rapi. Sufiah dadi Sufiah. Sufiah dadi Sripah. Sripah dadi Sripah wingi. Sringah. Ngene, sringah. Sringah dadi Sripah. Bolone Pak Yai Dul. Ini di Garabanu. Matur sembah nuwun iki, ampun kesupen para kadang rada di sana INK menika panjenengan mirengaken saben Senin malam Selasa menika nggih. Sabibaripun menika jenengan saged mirengaken sandiwara radio Pangeran Jaya Kusuma nggih. Apik iku. Heeh nggih. Iki dredah fitnah kanggo Gajah Mada. Gajah Mada difitnah ra karo-karuan. Iki uga apa kuwi kerajaan Pajajaran uga arep bebisanan karo kerajaan Majapahit. Iki dadi perang gede pokoke kan ngaten. Ning senes perang bubat, Pak. Mboten. Nah, mboten senes perang bubat niki. Lah niki tiang Pajajaran niku anu ngono, Pak. Dadi tiang Pajajaran iku eling rikala jaman perang bubat. Iki aku arep besanan karo wong Majapahit mengko nang dadi kaya perang bubat kae dadi Gajah Mada difitnah ra karo kawan. Ya njenengan mirengaken Pangeran Jayakusuma mangke bibaripun menika. Terus mangke jam 12 dalu saged mirengaken sandiwara kethoprak lakonipun babat alas mentaok. Alapik mentara Islam mirengaken ngaten nggih. Gandeng wekdalipun sami mepet para kadang repati sana cekap semanten nggih giaran INK Istana Ngudi Kaweruh. Kula soalnya tasik gadah dagangan. Iya tenan. Dagangane kuwatah niki. Iso klendran iki kok. Saking Pak Dalang Hadi Sukoco menawi wonten ingkang badhe katuraken pepanggihan dalu punika monggo, Pak. Inggih Mas Banu, Kang Gento, tamtunipun sedaya pamirsa Radio Istana dateng pundi kon papan tunipun sanak kadang mitra sentana sedulur-sedulur sedaya. Wekdal ingkang misaken kula sapa panjenengan wonten adicara INK dalu menika. Pramila menawi wonten kirang langkung tumpang sae penanggen kula matur nyuwun gunging samudra pangaksama. Wong kang wicaksana yaiku wong kang tansah eling marang labuhaning para luhur. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Jas merah jangan sekali-kali melupakan jarah. Wusono sugeng dalu, sugeng aso sariro, rahayu, rahayu, rahayu ingkang samio pinanggih. Nun. Matur suwun Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco saking paguyuban Maya Gati Laras Bojonegoro. Kang Gendo wonten dawuh Kang Mas. Nggih. Isek leren jagong mulih apa nang ndi? Jagong dhisik Mas. Ya jagong dhisik dinteni iki aku kok godhok telo. Ya aku kan seneng godhokane telo. Ya godhokane ya. Godhokane engko nek tak penyet tak dul kelon. Ngono. Larang godhokane lho karo telane lho. Ya 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 ya. Wes matur nuwun sangat dumateng para kadang pandemen INK niki piye meneh ya wong pancene sejarah iki kadang ana sing wong ngerti saka cerita Ludruk Kethoprak ana sing tahu dengan sejarah lewat
buku-buku. Yang kabeh mau biasanya sing luwih palit niku sing saka buku. Lah tim IMK menika mboten ateges paling hebat atau paling tahu tentang sejarah mboten. Ini menjembatani para sejarawan untuk para pinisepuh ingkang kagungan cerita dongeng maupun mitos nggih. Niku sakit dihadirkan di Radio Istana nengke mangke dikupas tuntas lewat acara ngusel ngudi kawruh Senin malam Selasa. Lah nek sing penting iki pokoke awake dhewe iki tetep apa kuwi aja lali karo sejarah. Ngono lho. Kaya jamaah kemet mayit iki sejarah kuwi termasuk. Ana dongenge. Lah dongenge piye? Ya sosok wae kapan-kapan. Terus nggih matur nuwun ana Mas Petu, ana Kang Wadi Ngagrik sak rombongan, ana Mbak Lis Kenongo, Pak Haji Ngalim punten niku ngujo. Nggih, matur nuwun yang sampun midhangetke. Iki aku tak nyuwun. Monggo-monggo nggih. Mergo bojo iki kadung ayu e, Mas. Ya. Kok nek aku ra mulih terus piye? Bahaya. Bahaya. Saiki iki ya ngono kuwi lah. Iya. Ya wis aku matur nuwun, matur nuwun. Matur suwun kadang kula Kang Gendo nggih sampun direke dicara INK Istana Ngudi Kaweruh nggih. Heeh. Niki siaran niki iki dipun siaraken langsung mawi channel YouTube Radio Istana nggih. Niki sugeng dalu Mas sinten menika prayungan prakit prayungan nggih matur suwun nggih sampun direke Dakocan INK. Nggih. Sesuai apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwasannya orang yang mengatasnamakan Radio Istana sebagai master soleh palsu sudah tertangkap ya, sudah tertangkap alhamdulillah. Gamblang jelasipun jenengan mirsani datang channel YouTube Radio Istana menika wonten ngaten nggih, sudah tertangkap alhamdulillah ngaten nggih. Kadang-kadang Sutrisno kerabat di sana menika kula sak tim Radio Istana badhe wisata religi datang Bali, jenengan kan badhe nderek monggo, nggih. Niki tanggal sekawan Maret berangkat niki nggih. Jenengan kan pengin nderek teng Bali monggo, nginep 2 malam dari pikantuk kaping sedoso nggih. Ha niki nggih. Jenengan monggo daftar teng Radio Istana nggih, menawi badhe nderek teng Bali biaya namung 150.000. Dene kang kepengin nderek umroh nggih monggo. Niki nggih sampun dipun bikak pendaftaran umroh tapi pemberangkatan umroh menika sampun dipun bikak. Ya alhamdulillah menika. Dene saged daftar wonten Radio Istana FM. Tapi hubungi nomor kula mboten napa-napa. 0852 338 31 337 nggih. Dene kagem panjenengan ingkang badhe mundut obat pembasmi tikus Lodes wonten radi wonten pupuk organik cair dokter gis sampun wonten. Sing bojone loyo sajake kendu ora iso ho. Nah iki nggunakake jamu kuat. Wonten okedi dioleske, wonten fitmen menika diunjuk, wonten nggih punika explorer niku wujud kapsul. Dateng Radio Istana iki wonten iso jos gandos kotos-kotos kae. Monggo rawuh wonten Radio Istana. Menawi jenengan kagungan kersa mantu sunatan sanes-sanesipun pengin nanggap campur sari istana ketoprak wayang kulit ludruk lan sak pinunggalane elektron monggo rawuh teng Radio Istana iki komplit samudayanipun ngaten nggih. Bibaripun menika mangke panjenengan saged mirengaken sandiwara Radio Pangeran Jayakusuma kalajengaken mangke ketoprak babat alas mentau adalah Istana Arundalu. Wusana kula pun Ki Banu Asmara matur suwun sanget janipun nggih. Pangapuntenipun ingkang kathah menawi wonten tumpang sinten Rembagrang subuh sitanggen kula matur awit punapa kula menika namung titah lumrah sampun jamak liprepun yen manungsa menika kebak ing salah kathah lepatipun katimbang lersipun. Wusana sugeng dalu sugeng pepisan salam budaya nuwun.